guys, welcome back to YouTube channel Timnas ID. Nah, kalian pasti penasaran kan, ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus di YouTube channel Timnas ID. Dan jangan lupa, klik like and subscribe serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Timnas ID. Kabar datang dari Timnas Indonesia. Shin Tae-yong dulu permalukan Timnas Indonesia di Piala Asia 1996. Kini bawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Dikutip dari bola.okezone.com. Shin Tae-yong dulu permalukan Timnas Indonesia di Piala Asia 1996. Kini membawa skuad Garuda lolos Piala Asia 2023. Sosok Shin Tae-yong menjadi perbincangan masyarakat tanah air sepanjang hari Rabu 15 Juni 2022. Sebab Shin Tae-yong menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia setelah absen selama 16 tahun. Terakhir kali Timnas Indonesia tampil di Piala Asia pada 2007, itu pun lolos lewat status tuan rumah. Namun siapa sangka, Shin Tae-yong yang dulu pernah menghadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 1996, saat itu Shin Tae-yong berstatus sebagai pemain, bukan pelatih seperti sekarang. Kala itu, Korea Selatan dan Timnas Indonesia tergabung di grup A bersama tuan rumah Uni Emirat Arab dan Kuwait. Di matchday pertama, Timnas Indonesia ditahan Kuwait 2-0. Sementara itu, Korea Selatan bermain 1-1 dengan tuan rumah Uni Emirat Arab. Baru di matchday kedua, Timnas Korea Selatan dan Timnas Indonesia saling bentrok. Berhubung sama-sama gagal menang di matchday pertama, baik Korea Selatan dan Timnas Indonesia sama-sama membidik kemenangan demi membuka pintu lolos ke perempat final Piala Asia 1996. Hasilnya, laga baru berjalan 15 menit. Korea Selatan langsung unggul 3-0 via gol-gol dari Kim Do-don serta Brace Wang Soon-hon. Setelah unggul 3-0, pelatih Korea Selatan itu, Park Jong-hwan, memasukkan Shin Tae-yong pada menit ke-33. Harapannya dengan memasukkan Shin Tae-yong, gol yang bersarang ke gawang Timnas Indonesia semakin banyak lagi. Sebab Shin Tae-yong saat itu berstatus playmaker terbaik yang dimiliki Korea Selatan. Benar saja, di menit ke-55 Korea Selatan mencetak gol keempat via aksi Ko Jong-won. Namun setelahnya permainan Korea Selatan justru mengendur. Timnas Indonesia sanggup mempertipis kedudukan lewat sepak pojok Roni Wabia pada menit ke-58. Dan Widodo Cahyono Putro. Skor pun berubah 2-4, masih untuk keunggulan Korea Selatan. Selang 26 tahun kemudian, Shin Tae-yong beralih profesi sebagai pelatih, membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Tentu harapannya Shin Tae-yong sanggup mengantarkan Timnas Indonesia unjuk gigi di Piala Asia 2023.